Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga, all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? Setiap jalanku memuliakan namamu. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Always growing, make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Marilah sebelum kita memulai ibadah kita, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Mari kita mengagungkan nama-Nya. Kasih Yesus Tuhan, saat ini kita datang kepada Tuhan mengucap syukur dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya yang oleh kasih setianya sampai selama-lamanya. Dunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita sudah berada lewat pertengahan
tahun 2021. Tepatnya pada minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021. Maka kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita akan membahas sebuah tema, hikmat dalam bentangan waktu. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana kita memperoleh hikmat di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Manusia yang ringkih, rapuh, getas. Oleh sebab itu kita jatuh di dalam dosa. Berdasarkan keinginan nafsu kita, keserakahan kita, iri hati kita. Kita sadar kepada Tuhan. Sebelum kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka saya membacakan ayat di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita mau mengaku dosa pada Tuhan, maka segalanya bisa diubah oleh Tuhan. Itulah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Mari kita mengaku dosa pribadi masing-masing. Katakan dengan jujur, dengan tulus, kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan salah kita. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami manusia berdosa ini, Tuhan. Sudah berulang kali kami mengaku dosa kepada-Mu, namun kami jatuh di dalam dosa. Sudah begitu banyak perjuangan kami untuk melawan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Namun nyatanya kami jatuh juga di dalam dosa. Ambisi kami, keserakahan kami, egois kami, yang seringkali mewarnai kehidupan kami. Kami emosi, Tuhan ampuni dosa kami. Kami tidak bijak, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau tahu apa yang kami ungkapkan lewat pengakuan dosa pribadi kami masing-masing.
sebetulnya bentangan waktu yang sangat singkat, begitu sulit kami mengungkapkan karena waktu yang terbatas dan tempat terbatas, bahwa dosa kami itu sudah menggumpal menjadi batu yang keras sehingga sulit terpecahkan. Tuhan, ampunilah kami, manusia berdosa ini. Kami hanya datang kepada Tuhan. Kami hanya mau minta pengampunan daripada-Mu. Tuhan, tolonglah kami, manusia berdosa ini, manusia celaka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang menyelamatkan kami. Amin. Yang berbunyi demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya sebagai firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami bisa berkumpul bersama umat-Mu sekalipun kami harus melewati ibadah lewat media-media. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu menggerakkan hati kami, memampukan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami semua di muka bumi ini. Dan juga untuk gereja-gereja melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini
adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Yesus Tuhan, kita bersyukur pada minggu pagi ini bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan sekalipun lewat media online. Kita tentunya berterima kasih lagi karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan membahas sebuah tema, hikmat dalam bentangan waktu. Saudara-saudaraku, banyak kekeliruan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Itu juga menjadi godaan bagi kita. Dan punya daya pikat sehingga kita bisa jatuh di dalam kelalaian. Jatuh di dalam kesalahan. Jatuh di dalam perbuatan yang tidak benar. Apa yang saya maksud itu? Bahwa kita seringkali terpikat dengan hal-hal yang bersifat manusiawi, duniawi, materi. Inilah seringkali membuat kita tidak berdaya, saudara. Membuat kita tidak bisa, tidak mampu melawannya. Misalnya apa? Hal yang pertama, sifat yang hal-hal yang bersifat manusiawi adalah di mana sekali kita gagal, lalai, jatuh di dalam hal pencarian kehormatan, pencarian kemuliaan, pencarian jati diri kita. Misalnya apa? Kita jujur mengakui mana yang lebih kita sukai, dihormati atau dinyek atau disalahkan. Tentu kita akui bahwa kita lebih senang dihargai, dihormati, dipuji, dipuja dan sebagainya, saudara-saudara. Ketimbang atau daripada kita dihina oleh orang lain. Seringkali juga orang tua mendidik anak-anak menjadi number one, menjadi nomor satu di kelas, di sekolahnya. Oleh sebab itu anak-anak dileskan matematika, les musik, les ini, les itu, dan sebagainya sehingga anak-anak letih. Tujuannya apa? Supaya anaknya itu sukses, supaya anaknya berhasil, supaya anaknya itu juara nomor satu di kelasnya. Oh, tentu bangga orang tuanya kalau anaknya itu juara satu. Anak itu juga bangga. Inilah saudara-saudara, tidak terpikir oleh kita dampaknya bahwa manusia ingin dihormati, mencari kemuliaan dan sebagainya. Yang berikutnya saudara-saudara, kita lihat bahwa seringkali kita lalai, kita gagal karena kita seringkali mencari kenikmatan-kenikmatan fasilitas duniawi. Dunia itu menawarkan kepada kita begitu terpesona dengan kemajuan teknologi, dengan segala fasilitas yang ada sampai saat ini. Termasuk kalau kita bisa ikut ibadah online, itu adalah kenikmatan fasilitas duniawi.
yang positif. Tetapi saudara-saudara, banyak hal membuat kita jatuh, yang membuat kita melakukan tindakan-tindakan negatif. Misalnya penipuan-penipuan lewat online sudah semakin semarak. Dua kali handphone saya dikerjain oleh orang. Memakai wajah saja, ya, dengan memakai nomor handphone orang lain. Nah, saudara, tingkat kejahatan begitu besar, banyak dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. Gaya hidup hedonis yang berpusat pada nilai materi. Saya senang dengan keadaan dunia ini yang menjanjikan. Tetapi sebaliknya, kalau saya tidak mendapatkan hal-hal yang menjanjikan itu, maka kita akan putus asa. Kita akan melakukan tindakan-tindakan negatif. Saudara-saudara, kita bersyukur pada saat ini kita bisa melewatinya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita seringkali gagal, lalai, jatuh di dalam dosa. Karena apa? Kita kalah di dalam kekuatan-kekuatan materi yang begitu dahsyat. Kekuatan materi yang begitu dahsyat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita bisa melakukan kejahatan. Orang bisa melakukan kejahatan karena uang. Dia memang melakukan korupsi, dia melakukan tindakan pembunuhan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi dunia ini. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang kita cari sih? Apa yang benar kita gapai dalam dunia ini? Apakah semata-mata kita cari kekuatan-kekuatan duniawi? Apakah kita mau cari semua fasilitas dunia ini? Semua itu sementara. Semua itu sia-sia. Semua itu sesaat, saudara-saudara. Kita belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa apapun yang manusia miliki itu tidak menjamin kehidupan kita. Banyak orang kaya yang mati karena COVID. Banyak pejabat yang hebat mati karena COVID. Banyak orang yang terkenal, tokoh-tokoh yang terkenal meninggal karena COVID. Apa yang hendak kita bawa? Apa yang hendak kita cari? Tidak bisa kita andalkan. Semua itu sirna, semua itu lenyap, semua itu sementara, sesaat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, itulah yang juga terjadi dan dicatat dalam Alkitab. Misalnya, saudara-saudara, di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 37. Markus 10 ayat 37, firman Tuhan mencatat bahwa murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar mereka diberikan tempat duduk atau mereka ada di samping Yesus di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kenapa mereka mencari itu? Sebab kalau dia ada di samping Yesus di sebelah kiri dan kanan, itu artinya sebuah kehormatan. Itu artinya dia punya kuasa sebagai orang yang dipercaya oleh Yesus, diberikan kuasa. Tangan kanan biasanya dikasih kuasa. Tangan kanan adalah orang yang dipercaya. Inilah yang dicari manusia. Alkitab mencatat demikian. Semua itu sia-sia. Yesus mengatakan, kalau engkau ingin terkemuka, bukanlah dengan cara itu, tetapi layanilah. Layanilah dengan hati yang sungguh-sungguh.
Nah, saudaraku, Alkitab juga mencatat di dalam Yohanes 6 ayat 2. Banyak orang mengikut Yesus. Banyak orang mengikut Yesus karena apa? Karena mereka mencari mujizat. Mereka mencari kesembuhan. Begini bunyinya, saudara, saya akan bacakan ayatnya. Ya, Yohanes 6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi mereka itu mengikuti Yesus karena terpesona bahwa Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Nah, saudara, jadi mereka mengikuti Yesus bukan Yesusnya, tetapi disitulah ada kuasa. Mereka menginginkan mujizat, kesembuhan. Ini yang kita lihat, Alkitab mencatat itu. Yang berikutnya, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat 15 bunyinya demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi apa artinya? Bahwa banyak orang mengikuti Yesus, menginginkan Yesus itu menjadi raja yang bisa membacking, yang bisa menopang, yang bisa mendukung orang-orang yang tengah berjuang melawan penjajah Romawi, bangsa Romawi. Karena pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi ditindas, dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka ingin melawan bangsa Romawi supaya bangsa Romawi pergi meninggalkan Israel. Oleh sebab itu, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Nah, ini, saudara, motifnya beda. Ya, ada kekuasaan di sini. Yang berikutnya kita lihat Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26 berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi saudara, motif orang mengikut Yesus itu karena apa? Karena mereka telah diberikan roti dan mereka sampai kenyang. Bukan karena melihat Yesus, mengikut Yesus dengan sesungguhnya. Ini masalah perut, ini masalah harta, ini masalah kekayaan, saudara. Jadi banyak orang mengikut Yesus karena duit. Ya. Ada orang yang pikir, wah, mengikut Yesus jadi anak raja, pasti sukses, pasti berhasil. Itu tidak betul, saudara. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan mengikut Yesus sukses secara materi, kaya secara materi, itu tidak betul. Kalau memangnya kita sukses dan kaya secara materi, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi harus diluruskan pemahamannya seperti itu. Nah, saudara, intinya, manusia mencari sesuatu di dunia ini yang sesaat, yang sementara. Manusia mencari di dunia ini sesuatu yang tidak kekal, yang tidak abadi. Manusia mencari sesuatu di dunia ini adalah yang tidak esensial. Ya. Contohnya apa yang esensial misalnya? Pemerintah kita melakukan PPKM. Jadi yang bisa lalu lalang adalah yang bisa melakukan hal-hal yang esensial. Misalnya apotek boleh buka 24 jam. Itu yang esensi, yang esensial, yang penting. Bukan yang tidak esensial. Misalnya kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngopi,
Nah, itu yang kita bisa bedakan yang esensial dan tidak esensial. Yang penting pokok dan tidak penting tidak pokok. Jadi kita seringkali, saudara, tidak mencari yang esensial, tetapi yang hura-hura saja. Mengapa demikian, saudara? Mengapa demikian? Yohanes 6 ayat 52 mengatakan dan memahami bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi begitu mengikut Yesus karena dia tidak mencari yang esensial. Coba saya bacakan begini ya, ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Wah, ini satu apa ya, pemahaman yang berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Kenapa begitu? Karena orang-orang Yahudi memahami perkataan Yesus secara hurufiah. Memahami secara hurufiah. Letterlock. Makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Nah, kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari seseorang. Pak, bagaimana kalau Tuhan menjadi benteng kehidupan kita? Siapa yang buat benteng itu? Nah, ini kan pengertiannya, pemahamannya kan beda. Bukan letterlock, bukan hurufnya. Bahwa Tuhan menjadi benteng kehidupan kita itu secara apa? Intinya secara gambarannya bahwa Tuhan melindungi kita, bukannya Tuhan membuat benteng atau kita membuat benteng, bukan. Bukannya hurufnya. Jadi makan roti dan minum, makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus itu bukan hurufiah. Orang-orang Yahudi memahami secara hurufiah. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia memahami secara hurufiah. Yang kedua, saudara-saudara, karena pikiran dan hatinya itu lamban. Mereka itu lamban, hati dan pikirannya itu bukan saja lamban, tetapi tertutup terhadap Yesus. Sudah ada satu penolakan terhadap Yesus. Jadi hati dan pikirannya itu sudah lamban dan tertutup. Pokoknya kalau sudah dengan Yesus, ya sudah anti lah. Ya. Malah mereka membuat satu jebakan-jebakan terhadap Yesus. Bagaimana menjerat Yesus, bisa menangkap Yesus. Mereka bisa mengenyek apa yang diucapkan oleh Yesus, menghina ucapan Yesus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, apa-apaan ini. Ya, seringkali orang Kristen dihina, awas lu jangan ikut jadi Kristen, nanti kamu apa minum darah lu. Waduh, ini kan pemahaman yang dangkal, pemahaman yang sempit. Jadi, yang pertama mereka memahami secara hurufiah, yang kedua pikiran dan hatinya itu lamban dan tertutup. Yang ketiga, mereka punya keterbatasan. Keterbatasan. Apa seperti keterbatasan? Saya memberikan perumpamaan gini, saudara-saudara. Kalau kita kena penyakit misalnya katarak. Orang katarak itu tidak bisa melihat jelas. Ada sesuatu yang menghambatnya karena keterbatasan selaput matanya sehingga dia tidak bisa melihat jelas. Nah, itulah orang-orang Yahudi seringkali punya keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Mereka tidak mengerti tentang Yesus. Sampai saat ini banyak orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias karena mereka sudah terbatas dengan konsep Mesias adalah figur yang lain. Jadi mereka itu begitu terbatas. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, apa yang dapat kita lakukan
apa yang kita dapat pahami dari tema ini, hikmat dalam bentangan waktu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 mengatakan kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita jangan bodoh. Oleh sebab itu jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hal-hal yang jahat. Itu yang disampaikan oleh kitab Efesus. Dan Amsal 9 ayat 6 mengatakan, buanglah kebodohan kamu, maka kamu akan hidup. Takut akan Tuhan, kita tidak kekurangan. Mazmur 34 ayat 10-11. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini apa yang kita lakukan? Hidup ini sebuah pilihan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, bukan mengikuti kebodohan, jangan mengikuti orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu sama juga kita menjadi bebal. Diajak korupsi, ikut korupsi. Melakukan kejahatan, ikut kejahatan. Narkoba, diajak gratis mau. Ya, banyak anak-anak remaja tanpa menyadari mengikuti hal-hal yang tidak benar. Misalkan trek-trekan motor tengah malam. Kalau sudah sakit, meninggal, orang tuanya bilang, wah anak saya baik, ini itu ngomongnya baik. Padahal mah begitu. Nah saudara, itu hal yang tidak membuat baik buat kita semua. Ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, orang-orang yang tidak berakal budi, orang-orang yang tidak berpengalaman, datanglah. Itu di dalam Amsal 9 ayat 4-5. Orang yang tidak berakal budi, orang yang bebal, orang yang bodoh, orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, mungkin karena kepolosannya tidak punya pengalaman, maka diajak untuk datang makan roti dan minum darah Yesus. Yohanes 6 tadi ayat 52. Nah saudara, karena itu apa yang kita mau cari hidup ini? Karena itu saudara, carilah hikmat. Bukan hal-hal yang sementara, bukan hal-hal yang tidak abadi, hal-hal yang tidak esensial. Karena itu gunakanlah waktu kita, hidup kita, mendapatkan hikmat Tuhan dengan cara apa? Makan daging tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Artinya apa? Bukan berfiat, tetapi kita memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu simbol bahwa bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, tubuhnya mati di sana, darahnya tercurah. Makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, itu berarti kita percaya, kita bersekutu dalam pengorbanan Yesus. Kita hidup di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Inilah saudara-saudara, kita mendapatkan dan mencari hikmat dalam bentangan waktu hidup kita sesaat. Hidup kita berapa lama sih? Bentangan waktu itu berapa lama? Sampai kapan? Sampai kita hidup luang. Nah, saudara-saudara, hidup kita berapa lama? Alkitab mengatakan 70 tahun. Rata-rata paling kuat 80 tahun. Kebanggaannya pun penderitaan, sakit, penyakit. Mau apa lagi, saudara? Kita bersyukur, kita sudah melewati. Kita bisa hidup sehat. Kalau Bapak Ibu mendengar kesaksian orang-orang yang sudah pulih dan sembuh dari penyakit COVID, rasanya diberi kesempatan hidup yang kedua kembali. Betul, saudara.
Ini nggak main-main. Orang bisa meremehkan corona. Tetapi ketika dia kena, hidup atau mati masalahnya. Nah, saudaraku, orang yang hidup, orang yang telah pulih dari corona, maka dia diberi kesempatan hidup kedua kali. Itu anugerah Tuhan. Karena itu, hikmat. Kalau kita sudah diberikan anugerah Tuhan, maka kita gunakanlah hikmat, kita bersekutu dengan Tuhan. Makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, itu artinya kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kita hidup dalam dunia ini. Bukan mencari hal-hal yang sementara, yang fana, bukan materi, bukan kehormatan, bukan kemuliaan, bukan juga apa yang lainnya. Mari saudara, kita mau datang pada Tuhan. Kita mencari hikmat dalam bentangan waktu yang terbatas selama hidup kita. Tidak lama. Nah saudara, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Marilah saudaraku, kita gunakan waktu itu kita dengan baik. Bukan dalam kebodohan, bukan dengan kenajisan, keserakahan, hawa nafsu. Tapi melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan sudah mempercayakan kita. Dan kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Mana yang kita pilih? Apakah kita mau hidup binasa ataukah hidup dalam anugerah Tuhan? Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan. Pakailah kesempatan agar kita menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memohon kepada Tuhan melalui doa syafaat saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi penuh dengan segala cemas dan penuh tantangan. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, kami berterima kasih kalau kami sudah diberikan kesehatan oleh Engkau. Kami mohon Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun isoman karena kondisinya yang lemah. Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan. Kiranya Engkau mau menjaga mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka sehingga mereka boleh pulih kembali. Kami berdoa ya Bapa untuk umat-Mu di muka bumi ini semua. Di tengah-tengah tantangan yang sama, pergumulan yang sama, kami menghadapi pandemi saat ini Tuhan. Engkau berkati semua saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami boleh melewati masa pandemi ini sehingga kami boleh kembali beribadah secara tatap muka. Tuhan, terima kasih walaupun kami tidak bisa bertatap muka, namun melalui media online kami boleh beribadah bersama-sama, tidak mengurangi niat dan hati kami. Tuhan memberkati kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pengurus, untuk majelis jemaat gereja-Mu yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Kami berdoa juga ya Bapa untuk Presiden kami Joko Widodo. Berikanlah hikmat, kesehatan buat dia dan segenap para pembantunya, para menteri, Tuhan berkati agar mereka melakukan tugas dengan baik. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, baik TNI maupun polisi, Tuhan berkati. Agar mereka juga diberikan kesehatan dan ketegasan untuk melakukan ataupun menghadapi orang-orang yang ingin merongrong bangsa kami. Tuhan, sadarkanlah mereka juga agar mereka bisa berpartisipasi dalam membangun dan bangsa kami dan melawan pandemi COVID-19.
COVID-19 ini. Ya Tuhan, tolong kami. Kami mau serahkan Bapa untuk saudara-saudara kami yang punya pergumulan rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, dan dengan siapapun juga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang 17a. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita membawa persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening berikut. Kasih Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, pemilik hidup kami, sungguh satu ucapan syukur Tuhan Kau berikan kepada kami untuk dapat bisa beribadah pada hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau. Pada saat ini, persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu adalah bentuk ucapan syukur kami atas setiap kecukupan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya dapat dipergunakan untuk menjadi berkat di dalam gereja ini dan menjadi berkat bagi lingkungan gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah seluruh dunia, jadilah
kita memasuki bagian pengutusan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, yakinlah Allah adalah sumber berkat dan pohon kehidupan. Allah tidak meninggalkan kita. Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kita. Dia adalah benteng pertahanan kehidupan kita. Saudara-saudara, tetaplah percaya di dalam persekutuan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Dan hari ini kami bisa menikmati hari ini juga, all of because of your grace. Thank you for this beautiful time, beautiful day. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali bisa ketemu hari ini dalam satu acara yang spesial. Fear of rejection, fear of failure, fear apa lagi? Fear of losing. Jadi pecundang dalam hidup. Ada banyak ketakutan-ketakutan. What are your fears right now? Kalau kita mau bicara maju ke depan, jadi pribadi yang resilient, jadi pribadi yang bisa punya breakthrough gitu ya. Kalau resilient itu kan ketika ketemu tantangan dia bisa balik lagi gitu ya. Breakthrough itu bisa tembus. Apa yang mesti kita perhatikan? Setiap jalanku memuliakan namamu. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.